Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Sosmed Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mematikan profil view di TikTok, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sosmed Master. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya, teman-teman. Kita buka aplikasi TikToknya. Nah, oke, di sini Anda bisa melihat icon yang ini, teman-teman, ya. Jadi kalau kita klik ini, maka kita akan mengetahui siapa saja yang sudah melihat profil video kita, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, ya. Nah selanjutnya, teman-teman, lalu bagaimana caranya mematikan tayangan profil ini, teman-teman? Misalkan Anda tidak ingin tahu lah siapa yang melihat profil TikTok kita. Nah, caranya gampang banget, teman-teman, ya. Tinggal Anda klik di bagian sini, kemudian Anda tinggal matikan ini saja. Nah, jadi dengan ini, teman-teman, ya, tangan profil ini, lihat siapa yang mengunjungi profil Anda dalam 30 hari terakhir dan izinkan orang lain melihat bahwa Anda mengunjungi profil mereka. Artinya, teman-teman, ketika Anda mematikan ini, maka Anda sudah tidak bisa melihat tayangan profil kita, ya, artinya orang yang melihat profil kita. Nah, kita juga tidak terdeteksi, teman-teman, ketika melihat profil tayangan profil orang lain. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi cukup kita matikan saja seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, Anda bisa ngecek lagi di bagian sini. Nah, nanti kalau Anda klik di bagian ini, nanti akan muncul seperti ini, ya. Jadi ada keterangannya. Nah, Anda dapat menonaktifkan ini kapan saja. Artinya kalau kita mau aktifkan boleh, nggak diaktifkan juga boleh, teman-teman. Jadi terserah kita. Kalau mau aktifkan tinggal Anda klik aktifkan saja. Nah, nantinya akan tampil profil-profil yang melihat, ya, profil TikTok kita selama dalam 30 hari. Ya, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.